pelindung diri bantuan pemerintah pusat telah didistribusikan ke seluruh kabupaten kota di Provinsi Papua Barat berdasarkan instruksi dan rincian kebutuhan. Dandim 1802 Sorong sebagai penanggung jawab distribusi alat pelindung diri menyatakan distribusi ADP dimaksud telah dilakukan pasca tiba di Bandara Deo Sorong Rabu pekan lalu ke Kabupaten Kota instruksi dan rincian yang diterima. Karena masih kurang sehingga diharapkan masing-masing Kabupaten Kota mengalokasikan anggaran untuk melengkapi kebutuhan alat pelindung diri tersebut. Apa? 105 unit, Kabupaten Kalimana 105, Kabupaten Teluk Pondama 85, Kabupaten Teluk Pintu ini 155, dan ini terbagi tambah lagi Manokwari 365, Sorong Selatan 130, Kabupaten Sorong 235, Raja Ampat 140, Kamro 50, kemudian Maibrat 50, Manokwari Selatan 35, Begaf 50, Kota Sorong 325, kemudian Provinsi Papua Barat untuk Baper Satgas Covid dan garis biru provinsi ada 170. Anggrini Sumbung, CWM Channel.